Oke, selamat siang. Jumpa lagi di channel saya, Win Pancing. Yang hari ini saya coba akan mereview real pen lagi ya, pen Fierce 6000. Oke, apa aja yang ada di pen Fierce ini? Sama nggak dengan yang kemarin yang Slammer 3 itu? Oke, kita akan coba mengulasnya ya, memperbandingkan antara pen Fierce ini dengan si pen Slammer yang kemarin, pen Slammer 3. Ya, kita seperti biasa kita mulai dari knob drag. Di knob drag pen Fierce ini juga ada sealnya ya, untuk menahan kalau air itu tidak masuk ke dalam washer drag. Nah, yang kalau kemarin di pen Slammer itu washer dragnya sudah memakai atau mengadopsi carbon tech, jadi dragnya udah smooth juga kenceng ya. Nah, untuk pen Fierce ini dia masih mengadopsi kain seperti ini nih, kain keras seperti ini, biasanya jadi dragnya kurang smooth pastinya. Dia supaya dragnya itu lebih kuat lagi, memang di pen Fierce 6000 ini dia pakai sampai 5 nih. Nanti orangnya ini mau diganti jadinya, diganti carbon tech. Jadi sampai pakai 5 biji supaya dia dragnya mumpuni lah gitu. Oke, ada 5 washer dragnya, ada 5 plat washernya juga nih. Plat washer dragnya juga ada 5 dia di pen Fierce ini. Jadi kalau drag kenceng banget dia, tapi untuk smooth mungkin dia nggak bisa, karena juga kemarin lagi mancing kita coba reel ini dragnya masih tersendat-sendat ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian rotor ini. Di bagian rotor ini seperti biasa ada land roller ya. Nah, di land rollernya si pen Fierce ini mungkin ini rotornya juga bukan dari metal ya. Tapi di sini udah dikasih lihat kalau rotor ini sudah tidak bakal bergerak lagi atau bengkang-bengkang lagi, dia cukup kuat. Jadinya buat ikan besar juga sebetulnya udah oke. Cuman ya itu tadi dragnya aja yang kurang bisa smooth. Oke, kita lihat line lollernya ya. Kita cari. Oke. Nah, di line loller pen Fierce ini dia belum menggunakan ball bearing nih isiannya nih ya, dia masih menggunakan bushing plastik seperti ini. Jadi aduh, barang kecil, sorry. Jadi dia masih menggunakan bushing plastik ya, dia belum ball bearing ya. Ini kekurangannya, ini kekurangan dia kalau tidak menggunakan ball bearing. Jadi waktu keluarnya benang, mungkin dalam tekanan drag yang kuat, mungkin line roller ini tidak akan berputar ya. Mestinya si yang terbaik ya, tapi kan yang terbaik itu ball bearing, tapi yang ya semua kan menentukan dari harga ya. Oke, Fierce ini masih menggunakan bushing ya. Nah, yang selanjutnya adalah di bagian as. Oke, di bagian as seperti ini, seperti masih pen model lama, asnya itu ditahan dengan kuningan seperti ini, dan kirinya juga paten seperti ini ya. Jadi nggak bisa paksa mereka di ini kita keluarin, nggak bisa juga untuk paksa dia keluar. Jadi memang mesti as ini dicabut dari bagian dalam. Si kuningan ini adalah sebagai pengokoh as waktu fight dengan ikan, biar di sepur itu nggak gampang terlalu goyang ya. Pen ini memang ciri khasnya seperti ini, makanya dia punya reel cukup kuat. Orang-orang sudah mengenalnya, dan mungkin teman-teman angler semua juga sudah tahu pen itu cukup kuat ya. Oke. Nah, di pen Fierce ini si drive gear ini
masih menggunakan berbahan babet ya, cuman tebel sih, bahan babetnya juga tebel. Jadi memang pen ini terkenal dengan gearnya yang kokoh ya. Nah, dengan as stainless yang masih disambung di dalam satu, masih satu as nih, dengan berbeda bahan nih. Kedua ini berbeda bahan as dengan gearnya. Gear menggunakan babet, as menggunakan stainless. Ya, tapi gear si pen Fierce ini cukup besar ya, besar-besar sekali, tebal, gearnya juga agak kasar. Oke. Jadi masih worth it dipakai ya, cuman tergantung kebutuhan. Untuk reel yang sempurna seperti yang tadi saya bilang harus kokoh semua, tapi harga yang menentukan, tapi ini udah boleh cukup lah ya. Nah, kita lari ke pinion. Oke, pinion gear ini tetap dari businya, dari brass. Pinion gear ini dari brass kuningan yang ditahan juga dengan 3 ball bearing, 3 penahan. Sama 3 penahan itu satu di sini, satu one way ball bearing dengan businya, satu lagi ball bearing di bagian atas. Berikut rumahnya yang akan duduk di body ya, seperti ini. Jadi untuk goyang ini si pinion yang bisa mengakibatkan gear rusak udah nggak mungkin lah. Jadi pen ini memang didesain cukup benar-benar kokoh lah, seperti real brand lainnya ya, yang harganya mahal-mahal, hampir sama kerjanya seperti ini, ditahan 3 ball bearing gitu. Nah, kita lanjut ke pin OS gearnya nih. Nah, ini OS gear. OS gear ini sendiri terbuat juga dari babet ya, tapi babet yang keras ya, bukan sembarangan juga seperti reel yang lain ya. Enggak sembarangan juga, tapi reel ini babet ini juga cukup kokoh saya rasa. Cuman yang di bagian ini, di bagian lubang ini juga masih belum ada ball bearing, seperti slammer juga belum. Slammer sendiri di lubang ini juga belum ditanam ball bearing, dia masih menggunakan bodinya sebagai as, menggunakan body sebagai asnya ya. Yang bagus lagi memang dalam sini udah ada ball bearing. Oke, berikutnya OS-nya sendiri nih. OS-nya sendiri cukup rapi ya saya rasa, buatannya ya bagus dengan bahan yang sama babetnya. Nggak perlu ada yang diulas untuk ini terlalu banyak. Nah, jadi untuk ball bearing yang ada di sini, yang ada di pen Fierce ini, di pinion 3, di drive gear ada 2. Di drive gear ini ada 2 ball bearing kiri dan kanan. Oke, seperti ini ya. Jadi dia terdapat 5 ball bearing di pen Fierce ini. Ini udah cukup bagus buat saya, real. Ya, cuman sesuai dengan harga pasti ada sedikit kekurangan. Yang seperti saya sebutkan tadi, untuk apa namanya, washer drag yang belum carbon tag dan line roller yang belum ball bearing. Nah, kalau untuk bagian penahan asnya juga, si pen Fierce ini juga sudah pakai bushing plastik ini nih, supaya benar-benar as itu dengan bushing ini benar-benar sudah tidak ada jeda. Jedanya sedikit, wah sudah tipis sekali, jadi memang as itu sudah tidak mungkin goyang. Bushing plastik ini yang biasa kita pasang di baut ini ya, di bautnya pinion gear. Oke. Nah, jadi teman-teman semua sudah sedikit mengetahui untuk pen Fierce ini. Nah, ini mungkin ada satu lagi plat ini yang biasanya washer drag di setiap reel itu plat ini
plat ini cuma ditahan oleh kawat ya, biasanya ada kawat spi ya yang bentuknya segi 4 atau segi 5 atau segi 6 biasanya tahan itu, tapi di Penfuse ini ditahan oleh plat. Nah, plat ini dipasang di spool seperti ini ya. Ketika udah masuk semua, dia punya washer drag, kita tutup seperti ini, dibaut dia. Nah, ada kelebihan ada kekurangan sih. Biasanya kalau kelebihannya ya mungkin lebih tahan ya dibanding yang model kawat. Yang kekurangannya kalau bautnya ini karat biasanya susah buka gitu. Kalau kita mau ada perbaikan atau maintenance di bagian washer drag ini agak sulit, karena biasanya kalau kawat baut-baut ini karat susah buka karena bautnya kecil-kecil. Oke, sampai di sini dulu untuk Penfuse ini. Ditunggu setting pemasangannya. Setelah pasang, sudah pasang carbon tech, kita akan coba beratnya seperti apa-apa untuk bisa pasang, dan kita akan coba. Oke, sudah terpasang ya Penfuse 6000 nya ya. Sudah kenceng, sudah saya ganti dengan carbon tech, sudah smooth. Mesin juga udah oke, smooth banget ya. Semoga yang punya puas dan bisa narik ikan babon-babon lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya untuk membantu saya juga biar bisa lebih banyak lagi reel-reel kita ulas isiannya dan juga cara teknik-teknik mancing lainnya. Sekian dulu. Terima kasih. Nantikan video saya lagi yang berikutnya.